Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di Kota Jambi. Satu unit mobil bus antar provinsi menabrak truk pengangkut cangkang di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Penyengat Rendah, Telanaipura. Atas kejadian ini, sopir bus tewas di tempat. Kecelakaan maut yang melibatkan mobil bus antar provinsi dan truk pengangkut cangkang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura pada Jumat 24 Desember 2021 sekira pukul 4 dini hari. Atas kejadian ini, seorang sopir bus tewas di tempat. Kronologi di lapangan diketahui bahwa saat kejadian diduga truk pengangkut cangkang ini sedang melaju dari arah Kota Jambi akan mendahului kendaraan di depannya. Sementara itu, dari arah berlawanan, datang bus dari arah berlawanan dan langsung menghantam bagian depan bus sehingga rusak cukup parah. Saat ini, bus yang rusak parah tersebut masih dalam proses evakuasi petugas. Untuk menghindari kemacetan, petugas berjaga mengurai kendaraan yang melambat akibat badan bus yang menutupi sebagian jalan. Hingga Jumat sore, masih belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai kronologis dan identitas korban. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.